<S measuring voice> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inuhu ala umulid dunya wa din Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bihsan ila yawmid din amma ba'd Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mutiara hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam dan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sohi mereka beliau meriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhumah Hadis ini adalah hadis yang termasuk adab-adab atau sering kita dapatkan dalam buku-buku tentang adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan secara khusus adab makan yang hendaknya diperhatikan dan dilaksanakan oleh seorang muslim dan merupakan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah dan tentu saja pesan ini juga berlaku untuk kita semuanya umat beliau. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma mengatakan Kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu kata Umar bin Abi Salamah sewaktu kecil berada di bawah bimbingan tuntunan terbiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat wa kanat yadi tahti syufi shafah dan dulu kalau aku makan kata beliau tanganku itu senantiasa berkeliling berpindah-pindah di tempat makan atau di piring yang digunakan untuk makan. Melihat hal yang kurang baik itu, maka Nabi SAW menegur Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala Beliau mengatakan, "Ya gulam, wahai gulam, sammillah." Hendaknya engkau mengucapkan basmalah. "Wa kul bi dan hendaknya engkau makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika dan hendaknya engkau makan dari yang dekat-dekat darimu. Mendengarkan pesan tersebut, maka Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu langsung mengamalkan sabda beliau. Kata beliau, "Fama zalatil kat'i mati ba'du." Dan sejak itu kata Umar bin Abi Salamah tata cara makanku senantiasa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang singkat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita dan mem dan memiliki beberapa pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita ketahui dan untuk kita amalkan. Hadis ini sebagaimana yang telah kita sebutkan berbicara tentang adab-adab makan. Dan ini menunjukkan bahwa Islam, agama yang mulia ini mengatur segala sesuatu. Dan inilah di antara maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamadina." Kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan firman-Nya pada saat kaum muslimin berkumpul di padang Arafah tanggal 9 Dhul Hijjah di tahun ke-10 Hijriah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang merupakan nikmat yang sangat besar bagi umat ini. Allah mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmat atas kalian dan aku meridhai Islam sebagai din bagi kalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan tidaklah sempurna nikmat yang Allah berikan kepada seseorang kecuali jika dia masuk Islam dan sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah satu-satunya din yang sah di sisi Allah hanyalah dinul Islam yang mulia ini Salman radhiyallahu taala anhu pernah menjelaskan tentang ayat ini bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita kaum muslimin bahwa segala sesuatu diatur dalam agama ini. Ketika seorang Yahudi pernah membaca ayat ini, beliau orang tersebut bertanya kepada Salman, "Kalian mengklaim bahwa agama kalian mengatur segala sesuatu. Apakah itu benar?" Kata Salman radhiyallahu taala "Benar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana kita memasuki al-khira, bagaimana kita memasuki toilet." tempat buang hajat beliau telah mengajarkan kepada kita bahkan Abu Dar radhiyallahu anhu dan Abu Darda radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yatiru bi janahihi fil hawa illa zakaralana minhu ilma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami beliau telah wafat dan tidaklah ada seekor burung yang terbang di angkasa yuqallibu janahihi fis sama membolak-balikkan sayapnya di angkasa sana kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengajarkan kepada kami ilmu tentangnya agama yang sempurna ini tentu saja mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat apa saja yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan memasukkan kita ke surga telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebaliknya apa saja yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan dan menjatuhkan kita ke dalam neraka waliyadzubillah. Nabi SAW telah mengajarkan juga bahaya amalan-amalan tersebut kepada umatnya. Pemirsa Umat TV yang berbahagia. Makan adalah kebutuhan seorang manusia. Tidak seorang pun manusia yang tidak membutuhkan makan dan minum. Bahkan seluruh Nabi pun makan dan minum Makan dan minum adalah hajat setiap manusia. Maka dia pada hakikatnya bukan ibadah secara khusus. Karena semua manusia tanpa kecuali termasuk orang kafir membutuhkan makan. Maka tidak kita katakan bahwa makan secara otomatis adalah ibadah. Karena orang kafir pun melaksanakan hal tersebut. Namun seorang muslim perbedaannya dengan seorang kafir Ketika dia makan, dia bisa merubah makan yang merupakan hajat insani, hajat yang sifatnya manusiawi, bisa berubah menjadi ibadah, ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah dia meniatkan makannya untuk menguatkan dirinya, melakukan ketaatan, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara kedua, makan dan minum kita bisa kita jadikan ladang pahala untuk kita dan di antara pundi-pundi pahala kita adalah dengan kita mengikuti tata cara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat kita makan dan minum. Di antara sunnah-sunnah tersebut apa yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhumah ini. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhumah adalah seorang sahabat yang masih kecil pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Beliau adalah seorang sahabat yang pada saat Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah umur beliau masih sekitar dua atau tiga tahun saja. Umar bin Abi Salamah dikatakan atau didoakan dengan radiyallahu anhumah karena bapak beliau juga Abu Salamah adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang wafat. Ketika Abu Salamah radiyallahu ta'ala anhu wafat maka Ummu Salamah istri beliau sangat sedih. Ummu Salamah sedih kepergian suami tercinta, suami yang melakukan banyak melakukan ketaatan kepada Allah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Namun beliau teringat bahwa sebagai seorang muslimah harus bersabar dengan musibah, maka beliau berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya allah berikanlah pahala yang besar terhadap musibah yang menimpaku ini saya bisa bersabar dengan musibah ini maka berilah pahala atas kesabaran saya terhadap musibah ini dan juga yang kedua adalah wa akhlif li khairan minha dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripada musibah ini walaupun ummu salamah mengatakan siapa yang lebih baik dari abu salamah namun melaksanakan sunnah Nabi SAW. Doa yang diperintahkan pada saat kita tertimpa musibah, akhirnya Ummu Salamah berdoa dengan doa tersebut. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa beliau. Ketika selesai masa iddah beliau, maka Nabi SAW datang untuk melamar Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu dan anak beliau Umar bin Abi Salamah yang memiliki peran besar dalam menikahkan ibu beliau. radiyallahu ta'ala anhum jami'an Umar bin Abi Salamah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena beliau akhirnya menjadi seorang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan ibu beliau Ummu Salamah yang notabene adalah istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau berkesempatan untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara bentuk kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesempatan untuk makan bersama dengan Nabi SAW. Dan ini pelajaran yang berharga untuk kaum bapak. Nabi SAW memberikan teladan yang sangat berharga bagi kita kaum bapak. Bahwa seorang ayah yang baik adalah seorang yang menyempatkan waktunya untuk bercengkrama dengan keluarganya dan makan bersama dengan keluarganya bahkan dengan anak-anak kecilnya. Nabi SAW adalah manusia yang paling sibuk. Hidup beliau adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa berdakwah, berjuang, dan senantiasa mengurus agama ini. Namun segala kesibukan itu tidak menjadi alasan bagi beliau untuk tidak menyempatkan waktunya bersama dengan anak-anak beliau, dengan istri-istri beliau, bahkan makan bersama dengan Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Beliau pada waktu itu berkesempatan makan dengan Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhumah. Waktu itu kata Umar bin Abi Salamah, saya masih berumur gulam. Gulam menurut ulama kita adalah seorang yang selesai atau lepas dari umur susuan sekitar dua tahun lebih hingga umur menjelang dia balik atau sekitar 15 tahun. Jadi gulam menurut sebagian ulama kita umur antara 2 sampai 15 tahun. Dan sebagian ulama kita mengatakan, dikatakan seorang anak sebagai gulam adalah sejak dia lahir hingga dia mencapai usia seorang pemuda atau hingga batas usia pemuda. Artinya kalau begitu maksud dari gulam adalah sejak satu tahun atau kurang dari itu hingga umur 30 tahun umur seorang pemuda. Namun yang jelas pada saat hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umur, umur dari Umar bin Abi Salamah belumlah mencapai umur balik kurang dari 15 tahun atau kurang dari 13 tahun beliau bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dan sebagai seorang anak kecil wajar jika beliau belum mengetahui tata cara makan yang benar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau makan bersama dengan Nabi saw dan ternyata tangan beliau waktu itu berkeliling berpindah-pindah dari tempat makan yang dekat dengan beliau hingga tempat makan yang dekat dengan Nabi saw dan waktu itu beliau makan dengan Nabi saw di sohfa wahida di satu tempat makan yang cukup besar piring yang cukup besar sohfa artinya piring yang cukup besar yang mungkin memuat di dalamnya sampai lima orang atau mungkin juga lebih. Dan ini menunjukkan bahwa tidak mengapa. Bahkan kadang perlu dianjurkan kadang kita makan bersama-sama di piring yang satu bersama dengan keluarga kita. Dan itu lebih mendekatkan kita kepada keluarga kita. Bahkan Nabi SAW menjelaskan di sebagian hadisnya bahwa di antara hikmah makan bersama dengan saudara kita di tempat makan yang satu di bejana yang satu atau di piring yang satu itu membuat kita merasa kenyang dan puas dengan apa yang kita makan. Nabi saw melihat gelagat yang kurang baik tersebut, melihat perbuatan Abu perbuatan dari Umar bin Abi Salamah yang kurang tepat, maka beliau tidak diam, beliau langsung menegur Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. dan di sini pelajaran yang penting bagi kita bahwa Kemungkaran, kesalahan, sedikit apapun bentuknya tidak boleh didiamkan. Nabi SAW senantiasa bernasihat kepada umatnya. Beliau tidak pernah mendiamkan segala kemungkaran yang berada di depan beliau, termasuk kemungkaran yang mungkin bagi sebagian orang kecil, kemungkaran yang bisa disepelekan, yang bisa diabaikan. Tapi ternyata Nabi SAW tidak pernah diam. Kapan beliau melihat ada kemungkaran di depan beliau, kecil atau besar? Sedikit atau banyak, beliau senantiasa menegur dan menyampaikan kepada para sahabatnya. Maka, tidak ada sesuatu yang perlu ditinggalkan dari kemungkaran, dan tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat dalam agama ini. Segala sesuatu yang diajarkan agama penting, karenanya jamaah sekalian, jangan sampai kita mengecilkan sunnah-sunnah Nabi SAW pada saat beliau makan, tidur, dan seterusnya, karena Nabi SAW menganggap itu adalah hal yang penting, sehingga tidak pantas seorang Muslim. Menyepelekan dan memandang rendah dan tidak bermanfaat apa saja yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pelajaran yang penting dari hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita makan tidak terlarang bagi kita untuk berbicara. Kadang kita dapati dalam buku-buku etika tentang makan. Mereka mengatakan di antara Adab-adab etika yang baik ketika makan adalah diam, tidak berbicara. Padahal, tidak ada tuntunan dari agama kita yang melarang kita berbicara pada saat makan, karena ibadah makan atau makan ini bukanlah ibadah yang membutuhkan konsentrasi, khusyuk, sebagaimana ibadah sholat. Bahkan, dalam makan ini, kita boleh untuk saling berdiskusi saling nasihat menasihati dengan saudara-saudara kita. Maka ketika ada bahan yang bisa kita bicarakan dengan saudara kita pada saat kita makan, tidak mengapa kita bicarakan, kita diskusikan, bahkan hal yang terbaik tentunya kita saling nasihat menasihati pada saat kita makan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan tiga hal kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu Yang pertama kata beliau adalah kul biya minik jika makan adalah uh, yang pertama kata beliau adalah samillah ya gulam samillah wahai anak kalau kamu makan hendaknya mengucapkan basmalah mengucapkan basmalah adalah satu perintah dari Nabi saw ketika kita akan makan dan ucapan basmalah adalah ucapan yang disyariatkan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan termasuk di dalamnya adalah ketika kita makan dan Nabi saw mengajarkan bahwa jika suatu saat kita lupa membaca basmalah dan nanti kita teringat di pertengahan ketika kita sedang makan atau menjelang kita menutup makan kita menyelesaikan makan kita maka selahkan kita membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirih atau bismillahi awwalahu wa akhirahu dan ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai meninggalkan ucapan basmalah walaupun tinggal sesuap baru teringat maka ucapkanlah ucapan tersebut dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ucapan yang lebih tepat adalah sekedar membaca bismillah dan tidak menambahnya. Dan juga dari hadis ini kita bisa memahami bahwa doa dan zikir yang paling sahih ketika kita makan adalah ucapan bismillah tidak yang lainnya termasuk doa-doa yang mungkin kadang kita dengarkan yang disebut atau yang diajarkan oleh sebagian kaum muslimin maka perlu untuk kita ketahui kebanyakan hadis-hadisnya tidak mencapai derajat yang sohi. Wallahu alam. Kemudian ucapan basmalah ini dia diucapkan agar syaitan tidak mengambil manfaat dari makanan yang kita makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang muslim ketika dia tidak mengucapkan basmalah kelihatan dia makan, namun pada hakikatnya yang memakan makanannya adalah syaitan maka makanan yang dimakannya yang dikonsumsinya tidak berberkah sama sekali. Adab yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu adalah wakul biyaminik makan dengan tangan kananmu. Tangan kanan adalah tangan anggota tubuh yang kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik-baik. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha suka melakukan perbuatan kebaikan dengan kanan beliau. Makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza akala ahdukum falyakul bi yaminih wa idza syariba ahdukum falyakul bi yaminih fa inna syaitana yakul yakul bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Jika salah seorang di antara kalian makan hendaknya dia makan dengan tangan kanan. Demikian pula ketika dia minum, hendaknya minum dengan tangan kanan. Karena hanya setan saja yang makan dan minum dengan tangan kirinya. Seorang muslim dilarang untuk ikut dengan model kehidupan syaitan. Karena syaitan adalah aduun mubin, musuh yang nyata bagi kita. Maka ketika kita tahu syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, maka seorang muslim mau berbeda dengan syaitan, dia hanya makan dan minum dengan tangan kanannya. Dan Tangan kanan ini juga adalah tangan yang kita manfaatkan, kita gunakan untuk segala kebaikan-kebaikan, termasuk ketika kita memberi sesuatu dan mengambil sesuatu dari saudara-saudara kita. Hal yang ketiga, adab yang diajarkan oleh Nabi saw kepada Umar bin Abi Salamah adalah wakul mimma yalika. hendaknya kamu makan di bagian yang dekat-dekat denganmu. Ini adalah adab yang sangat mulia, yang hanya diajarkan oleh Islam etika yang begitu mulia yang begitu tinggi yang diajarkan oleh syariat yang suci dan lengkap ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika kita makan bersama dengan saudara-saudara kita, maka hendaknya kita memulai dengan yang dekat-dekat dengan kita, jangan sampai kita menjulurkan tangan kita terlalu jauh mengambil hak dari saudara kita. Dan beliau mengatakan bahwa makanan itu bagian tengahnya adalah berkah dan Jadikanlah berkat tersebut adalah bagian paling akhir dari makanan kita, sehingga seorang Muslim ketika makan, dia mulai dengan bagian yang pinggir dari makanannya, dan setelah itulah baru dia mengambil bagian tengahnya. Dan juga, ulama kita menyebutkan, jika saja makanan itu memiliki beberapa jenis, maka tidak mengapa, kadang seorang Muslim, ketika makan bersama saudaranya, dia mengambil bagian yang agak jauh darinya jika memang bagian tersebut hanya ada di tempat tersebut dan tidak ada di dekatnya. Karena larangan ini hanyalah ketika makanan satu jenis sehingga kita terlarang untuk mengambil bagian yang jauh dari kita padahal bagian tersebut ada juga bersama dengan kita. Dan ini berdasarkan dalil yang diajarkan atau yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kuntu atatabba ad -dubba. Saya dulu kata Anas bin Malik kalau makan bersama dengan para sahabat, saya senantiasa mencari aduba ad dan aduba, ad sebagaimana penjelasan kata ulama kita, dia mirip dengan buah labu. Kenapa beliau kalau makan selalu cari, -cari buah labu? Karena beliau mengatakan Nabi saw juga menyukai makanan tersebut. Anas bin Malik berusaha mencintai apa saja yang dicintai oleh Nabi saw, termasuk jenis makanan yang beliau sukai dan kalau saja Duba tidak berada di dekat Anas bin Malik, Anas bin Malik mencari-carinya. Dan ini bukti bahwa jika saja makanannya berbagai jenis, maka kadang tidak mengapa kita mengambil bagian yang agak jauh dari kita. Namun hukum asal hendaknya kita merasa cukup puas dengan makanan yang ada di sekitar kita. Pemirsa Umat TV yang berbahagia. Hal yang luar biasa yang perlu untuk kita ambil pelajaran dari hadis kita ini adalah respon yang datang dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu Apa tanggapan beliau ketika beliau telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adab-adab ini? Apakah beliau mengatakan saya masih kecil wahai Rasulullah, saya belum terbiasa dengan ajaran engkau? Ternyata Umar bin Abi Salamah menutup hadis ini beliau mengatakan fama zalatil ti'mati ba'du. Sejak saya mendengarkan sabda beliau itu, sejak saya mendengarkan Arahan dan ajaran Nabi SAW, maka tidak pernah saya makan kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Pelajaran yang sangat berharga buat seorang Muslim. Ketika sampai kepadanya ilmu yang datang dari Quran, ilmu yang datang dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, maka dia harus melaksanakannya dan tidak terlambat melaksanakannya. Itulah sifat mukmin yang sebenarnya. Ketika datang perintah Allah dan Rasul-Nya maka dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na kami mendengarkan dan kami menaati wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina tidak patut bagi seorang mukmin laki maupun wanita ketika telah datang perintah Allah dan rasulnya lalu dia masih memiliki alternatif yang lain hal yang lain dari apa yang telah diatur oleh Allah dan rasulnya siapa kata Allah yang bermaksiat dan melanggar syariat Allah maka dia telah sesat kesesatan yang nyata. Ini pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita melaksanakan sabda Nabi SAW. Kita mengucapkan basmalah pada saat kita makan. Kita makan dengan tangan kanan. Dan kita makan dengan bagian yang dekat-dekat dari kita. Semua dengan itu kesempurnaan, kecintaan kepada Nabi SAW bisa kita raih. Dan kita menjadi umat beliau yang pantas mendapatkan syafaatnya. di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.